Kamu gak perlu memikirkan hidup saya, Kusuma. Anjani, kamu ada gak kepikiran bila di suatu hari nanti anak-anak kita sibuk dengan anak-anaknya, mereka mulai meninggalkan kita. Aku yakin kamu mulai akan merasa kesepian. Untuk aku, bila saat itu tiba, aku gak ingin merasakan hal kesepian seperti itu. Maka sebab itu Anjani, untuk menghadapi hari tua aku ingin ada seseorang yang menemani aku, mendampingi aku bersama menjalani hari tua. Saya bisa mengatasi semuanya sendiri tanpa harus menikah ataupun menjalin hubungan lagi. Kalau gitu saya permisi ya, Kusuma. Permintaan gue sih gak ada apa-apanya ya dengan apa yang gue lakuin kepada anak lo ini. Stop basa-basi, mau lo apa? Oh iya, relax Galvin. Gue mau lo cabut tuntutan atas nama gue dan lo kasih gue kerjaan. Gue gak butuh jawaban lo sekarang Galvin. Gue bakalan tunggu jawaban lu nanti. Satu hal yang lu harus tahu, Galvin. Kalau lu nekat gak menuhin permintaan gue bakalan melakukan sesuatu yang nekat. Dan lu... dan juga istri lu tercinta ini akan menyesal seumur hidup. Abian, Om pamit ya. Iya. Bye, Om. Bye-bye, Abian. Jangan main sama Om itu lagi ya. Vin, ini kita perlu panggil satpam gak sih untuk nangkap Dion? Gak usah, Yun. Jangan-jangan. Gue takutnya kalau kita laporin, Dion akan makin nekat. Terus gimana, Vin? Kita gak mungkin nurutin semua permintaannya Dion, kan? Gak apa-apa sayang, kita bahas masalah ini nanti aja ya. Yang penting sekarang Abian udah kembali sama kita dengan selamat. Itu yang penting. Ayo, Abian. Abian, kamu mandi dulu ya sama Abi Iyas, boleh? Yuk. Gak mau, Abian maunya mandi bareng Daddy. Oh gitu maunya, ya udah nanti mandi bareng Daddy ya, oke? Okay? Gak apa-apa, sama aku aja. Iya mas. Iyas, Iyas tolong siapin makanannya aja buat Abian ya. Oh iya, baik nang. Kasih Bi. Ya, nanti mandi bareng Daddy ya, oke? Okay? Gimana, mau dikabarin gak sekarang? Papa sama Mama, Papi sekalian? Menurut aku gak usah dulu, Rin. Nanti mereka ribet buru-buru kesini. Nanti aku cari waktu untuk ngobrol sama mereka. Tapi tolong kabarin Riri dulu aja, oke? Okay? Oke. Okay. Yaudah, kita mandi yuk. Yeah. Oke, okay, let's go. Let's go. Lebay banget sih lu. Tadi aja pas ada maunya lu bisa tuh lari. Sekarang ngeluh lagi. Gimana sih? Tapi ini tuh beneran sakit tau cok badan gue semuanya. Namanya juga orang abis jatuh. Lu tuh pijitin gue kek sakit banget tau. Ih, ogah gue mijitin lu. Mendingan lu keluar noh, cari ruang pijit. Lo tuh ya emang ya, ngeliat gue sakit-sakit kayak gini gak ada kasihannya sama sekali. Aduh, lu tuh berisik banget ya Dit ya. Udah deh, sekarang lo tuh mau kayak gimana? Gue gak bisa yang ngurusin hidup lo terus ya. Gue tuh harus keluar cari uang. Lo tau sendiri kan, gue udah dipecat sama Bona.
Jadi gue harus kudu muter otak gimana gue ngasihin uang. Gue nggak bisa ngurusin lo terus. Ya udah Cok, kalau itu sih gampang. Kita kerja sama aja bareng, ya kan? Kita bisa ngelakuin kerja apapun, yang penting kita dapet duit. Gimana? Lo mau kan kerja sama bareng gue? Atau lo mau gue pijitin sini, biar kita kerja sama bareng? Oh, gak usah. Makasih. Jual mahal banget, udah tau dipijitin enak. Aduh.